Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna, terima kasih semua. Hare Baba. So wonderful to be here this afternoon to celebrate the Jagannath Balaram Subhadra Devi Snan Yatra Ki. Jai. All this by the mercy of the Lord, Lord Chaitanya, Lord Nityananda, and Srila Prabhupada Ki. Jai. Sangat berbahagia bisa berkumpul bersama-sama pada sore hari yang sangat mudir ini untuk bersama-sama melaksanakan Sutana Yatra untuk Sri Jagannath Balaram dan Subhadra Devi atas karunia dari Sri Gauranga Sri Nityananda dan tentunya yang maha karunia Srila Prabhupada. Sutana Yatra Devi Prabhura Haira Bala Sukha Ishvareda Anapare Haira Bala Dukha. Upon seeing the bathing ceremony of Lord Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu became very happy. Dengan menyaksikan upacara memandikan Tuhan Sri Jagannath, Sri Chaitanya Mahaprabhu menjadi sangat berbahagia. But when Lord Jagannath retired after the ceremony, tetapi sesudah Sri Jagannath beristirahat setelah upacara itu, Lord Chaitanya became very unhappy. Sri Chaitanya menjadi sangat tidak bahagia. Because he could not see him. Karena Sri Chaitanya tidak bisa melihat Sri Jagannath. Just like now we are all very unhappy because the altar is empty. Lord Jagannath. Seperti sekarang kita tidak berbahagia karena altar kosong, tidak ada Sri Jagannath di atas. So here Prabhupada explains that the bathing ceremony of Lord Jagannath takes place just a fortnight before the Ratha Yatra ceremony. Di sini Srila Prabhupada menjelaskan bahwa upacara memandikan Sri Jagannath itu berlangsung 2 minggu sebelum hari H dan Ratha Yatra. Generally the Lord is feeling a little bit sick because it was very hot, so he had a nice bathing, but then he became a little bit cold. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Sri Jagannath menjadi sakit. Jadi pada saat itu cuaca sangat panas, lalu beliau mandi dengan air dingin sehingga sejuk, tetapi kemudian beliau menjadi sakit. Jadi sakit secara spiritual. Jadi kita tahu ini adalah lila beliau atau kegiatan rohani beliau untuk para penyembahnya. So he goes to a special sick room. Dan beliau kemudian pergi ke suatu ruangan tempat sakit yang spesial untuk beliau. Dan di sini di Ashram Sri Jagannath Gauranga juga sudah dibangun sebuah ruangan khusus untuk Sri Jagannath selama beliau sakit. Just like if we get sick, we have to go to our sick room. Kita kalau sakit juga kemudian ke ruangan yang tempat sakit itu. Terkadang dokter harus datang menjenguk kita. So in the case of Jagannath, the doctors are the priests. They go inside there and they give Lord Jagannath special preparations. Dan untuk si Jagannath, dokter beliau adalah para pendetanya yang setiap hari datang ke ruangan beliau mempersembahkan persembahan tertentu untuk beliau. Just like special, just like when you're sick, you can't eat ordinary food. You have to eat special sick food. Seperti halnya kalau kita sakit tidak bisa makan makanan biasa, disiapkan makanan khusus untuk kita saat sakit. So there's different descriptions of the types of food that Lord Jagannath and Balaram Subhadra Devi in this period. Dan ada berbagai uraian terkait apa yang dipersiapkan untuk dihidangkan, dipersembahkan pada Sri Jagannath Balaram Subhadra Devi pada saat beliau sakit saat ini. It's like a special juice. Seperti jus yang spesial. Just like this morning.
because I'm a little bit sick. I had to take that hot coconut special juice. Seperti pagi ini karena Maharaj juga merasa sedikit tidak enak badan, juga diberikan jus coconut yang hot, yang special coconut. The red coconut. Ya, jadi kelapa yang khusus, kelapa yang berwarna merah. Jagannath is made like that, honey, ginger, also ginger tea, honey tea. Dan seperti ini pula, Jagannath dipersembahkan air jahe, juga air madu, sebagainya. Sometimes the description also, some solid food stuff is offered like habishyana. Habishyana is the habishyana is khichdi. Sedangkan untuk makanan yang lebih padat yang khusus dipersembahkan saat itu bernama habishyana, itu sejenis seperti khichdi. No spices, no ghee. Tapi tidak ada bumbunya dan tidak dengan ghee. No salt. Dan tidak dengan garam. Just boiled. Hanya direbus saja. I had one time for chaturmasya for 3 months. So ketika Maharaj makan itu selama 3 bulan untuk chaturmasya. After 1 week is very difficult to keep. Setelah 1 minggu susah sekali mempertahankan makan itu saja. But it's very good for the body, cleansing the body. Tapi sangat baik bagi badan untuk proses pembersihan dalam. Jadi isinya nasi dan peas, kacang polong itu. So different things are offered and they stay inside the room served by the priests for 2 weeks. Jadi beberapa persembahan seperti ini dipersembahkan kepada Sri Jagannath dan beliau tetap di dalam kamar beliau itu dan semua ini dipersembahkan oleh pendetanya, kepala pujaannya. Yeah. So sometimes because of the bathing of Lord Jagannath, sometimes the paint of the Lord Jagannath has some washing away. So quite often the priests take the advantage to repaint the Jagannath. Dan terkadang karena ketika beliau dimandikan kemudian ada warna beliau atau cat beliau itu yang luntur, sehingga pada saat ini kesempatan untuk para pendeta beliau, para pujari untuk memperbaharui warna beliau atau cat beliau. So I believe in Jagannath Puri every 12 years they are changing the Jagannath because he's made of the wood. Sometimes the wood is cracking, becoming old, so they have special ceremony every 12 years. Dan di Jagannath Puri setiap 12 tahun itu arkas Sri Jagannath berganti karena Sri Jagannath terbuat dari kayu dan setelah sekian lama mungkin ada retak dan sebagainya, jadi dalam jangka waktu setiap 12 tahun beliau dibuatkan lagi arca yang baru. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he felt such separation just like the gopis felt from Krishna. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu merasakan kerinduan yang begitu besar seperti sebagaimana kerinduan para gopi kepada Sri Krishna. And he just without saying anything to anyone, he went to the Alarnath temple. Dan tanpa berkata atau menyampaikan kepada siapapun yang lain, beliau pergi sendiri ke kuil Alarnath. Alarnath or Alarnath, which is about 25 kilometers north from Jadi kuil Alarnath yang jauhnya sekitar 25 km ke utara dari Jagannath Puri. Very beautiful temple when you go to Jagannath Puri. If you haven't visited, you can visit the beautiful temple of Alarnath or Alarnath. Jadi kuil Sri Alarnath ini sangat indah. Kalau kita berkesempatan ke Jagannath Puri, kita juga bisa datang ke kuil ini. Lord Chaitanya, he went there. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau pergi ke sana. That deity there is the four-handed Vishnu form of the Lord. Arca di Alarnath adalah wujud Sri Vishnu yang berlengan empat.
said that many years before, Lord Brahma had worshipped Lord Narayan at that spot. There was a little hill called Brahmagiri. At that spot, Lord Brahma, he worshipped Lord Narayan. Dikatakan bahwa pada masa yang lampau, Dewa Brahma sendiri memuja Sri Narayana di tempat itu yang bernama Brahmagiri. Jadi Brahmaji membuat arca Sri Vishnu, Sri Narayana yang berlengan empat. Jadi arca inilah yang ada di sana di puing tersebut. Dan Shakti beliau, istri beliau dua adalah Shri dan Bhu. Dan juga ada Garuda di sana. Lord Chaitanya, actually it is said that when Jagannath goes away in this period between Snan Yatra and Rapa Yatra, it is said that he manifests himself in the Alana Devi. Dikatakan bahwa saat Sri Jagannath beliau tidak bisa kita lihat selama masa antara Sunda Yatra hingga Rata Yatra itu, beliau mewujudkan diri beliau di arca Alana, Sri Alana. So sometimes you can see some when you go there, sometimes they are painting the deity face like Lord Jagannath. It looks like Lord Jagannath. Jadi kalau kita kesana darshan, terkadang kita lihat wajah Sri Alana itu dibuat di rias atau dicat sedemikian rupa seperti Sri Jagannath. When Lord Chaitanya went there, he paid his obeisances as a dandabat in front of him. Ketika Sri Chaitanya kesana, kuil Alana, beliau bersujud dandawat di hadapan arca. And that stone where he lay down melted on the touch of Lord Chaitanya. Dan batu di mana Sri Chaitanya bersujud dan dawat itu kemudian lumer, meleleh. And the imprint of his head and his arms, his chest and legs went on that stone. Jadi kemudian itu menjadi membekas kepala beliau, lengan beliau, dada beliau dan kaki beliau itu membekas. Ada cekungan bekasnya. That stone is called Prema Shila. Dan batu itu disebut sebagai Prema Shila. We have Govardhan Shila, Shaligram Shila. This one is called Prema Shila. Jadi kita mengenal Shaligram Shila, Govardhan Shila. Sedangkan yang ini adalah Prema Shila. The love of Lord Chaitanya for Lord Jagannath. Yang adalah perwujudan cinta kasih rohani Sri Chaitanya kepada Sri Jagannath. Now that when you go now these days, that the stone is by the side of the main deity, not within the temple room. Now the stone is a little bit to the side. Dan kalau sekarang kita darshan ke kuil itu, batu yang tadi itu letaknya agak di samping dari hadapan arca. So actually at this time of the year, that Alana temple generally is not very visited so much. There's some devotees where they go there. At this time of the year, the Snan Yatra where the Lord is in the room. There are many devotees they go there because they know this will be. Biasanya tidak banyak yang datang untuk darshan ke kuil Alana, tetapi sekitaran masa-masa sekarang ini dalam setahun banyak sekali para penyembahyang kesana darshan. So if Lord Chaitanya was feeling great separation, just like in the mood of Radha, Radharani for Krishna. Krishna left, and Radha was always feeling separation from Krishna. So he was in that feeling there at Alana. Di Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau dalam rasa kerinduan yang begitu besar kepada Sri Krishna, sebagaimana rasa kerinduan yang dirasakan oleh Srimati Radharani kepada Sri Krishna saat Sri Krishna pergi dari beliau. Perasaan itulah yang dirasakan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu saat di Guru Sri Alana. This is called technically Vipralamba. Vipralamba Prema means love in the separation. Ini disebut sebagai Vipralamba Prema atau
kita kasih rohani dalam merasa perpisahan. Sambhoga, sambhoga means when Radha and Krishna, the gopis are together, sambhoga meeting, and then vipralamba separate, meeting and separating. Jadi sambhoga adalah rasa kebahagiaan rohani saat para gopi dan Srimati Radharani bertemu dengan Sri Krishna, bersama-sama dengan Sri Krishna. Sedangkan vipralamba adalah saat perasaan kita kasih rohani yang dirasakan saat berpisah dari beliau. Dan vipralamba prema ini dikatakan sebagai lebih tinggi bahkan daripada sambhoga. Because there's the extra quality of anticipation of meeting again Krishna. Karena ada sifat ekstra dalam vipralamba itu, yaitu rasa menanti-nanti, mengantisipasi atau menanti-nanti akan bertemu dengan Sri Krishna. So this is extra quality and even sambhoga meeting. Jadi inilah sifat yang lebih daripada bahkan sambhoga atau pertemuan. So this actually Jagannath Puri, one other name, it is called Vipralamba Kshetra. Sesungguhnya Jagannath Puri, salah satu nama dari Jagannath Puri adalah Vipralamba Kshetra atau Vipralamba Dham. Just like we have in Vrindavan, Madhurya. Seperti halnya di Vrindavan, kita mengenal Madhurya Dham atau Madhurya Kshetra. It's conjugal, sweet, loving relationship with Krishna there in Madhurya. Yaitu hubungan cinta kasih rohani yang sangat manis dalam hubungan kasih dengan Sri Krishna di sana di Vrindavan. So then Dwarka is known as Aishwarya. That is because of the opulence and reverence of the devotees for the Lord. Sedangkan Dwaraka dikenal sebagai Aishwarya Dham karena kemewahan dan sikap penuh hormat dari para penyembah beliau di sana. Sedangkan Srinamayapur dikenal sebagai Audarya Dham. Audarya berarti rasa berkarunia atau murah hati, yaitu rasa murah hati dari Sri Caitanya Mahaprabhu. So in each of the dham, there's a special quality. Jadi di setiap dham ini ada satu sifat spesial. So in Puri, there is Vipralamba Kshetra, Vipralamba. Jadi di Jagannath Puri ada Vipralamba, sehingga menjadi Vipralamba Dham atau Vipralamba Kshetra. Very high position of love. Ini adalah suatu kedudukan cinta kasih rohani kepada Tuhan yang sangat tinggi. Now we know that the Lord Jagannath and Baladev and Sumatra Devi are expressing the highest form of bhava, mahabhava, in separation from Radha. So that is a very high form of separation. Dan kita tahu bagaimana Sri Jagannath, Baladev dan Subhadra Devi adalah terwujud dalam rasa yang tertinggi atau bhava yang tertinggi, yaitu summa bhava, dalam rasa perpisahan kepada Srimati Radharani. Now I've read of at least three times where Krishna has manifested this form of ecstasy where the eyes become big and the legs go. Jadi Maharaj telah membaca dari tiga kali terkait dengan kapan Sri Krishna mewujudkan wujud beliau sebagaimana Sri Jagannath itu, di mana mata beliau menjadi besar, tangan beliau seperti kerut dan sebagainya. So one time in Dwarka when Rohini was speaking of the love of Radharani Krishna, that at that time Krishna and Balaram were at the door listening, and they became in ecstatic love, and all the eyes became big, and
the wings became in their body, the arms, the legs, and they became stuck. Jadi pada satu kesempatan ketika Rohini, Bu Rohini menceritakan kepada para pengasuh Sri Krishna, dan saat itu Sri Krishna, Sri Balaram dan Subhadra Dewi yang pas ada di pintu masuk mendengar uraian tersebut menjadi tertegun mendengarkannya dan penuh dengan kebahagiaan rohani. Sehingga wujud beliau berubah dengan mata beliau menjadi besar dan anggota badan beliau seperti mengkerut masuk ke dalam seperti itu. Another time was the when Krishna, Baladeva, Subhadra, they went to Kurukshetra for the solar eclipse, and then all the residents of Vrindavan, they also went there to meet with him, and just at that time and they all experienced this ecstatic trance. Dan kesempatan yang lain adalah ketika Sri Krishna, Sri Balaram dan Subhadra Dewi bersama-sama ke Kurukshetra dan di sana juga bertemu dengan para penduduk Vrindavan dan merasakan juga kebahagiaan rohani yang sedemikian rupa sehingga beliau juga mewujudkan diri seperti itu dengan mata beliau yang besar dan anggota badan beliau yang berterun masuk ke dalam. Another time when Krishna, well, Balaram was Subhadra Devi, when it was Subhadra Devi and Balaram, and then Krishna went to see the inhabitants of Vrindavan as they came there, and they also experienced that. Dan kesempatan yang lain adalah pada saat Subhadra Devi, kemudian Sri Balaram dan Sri Jagannath akan pergi ke Vrindavan untuk bertemu lagi dengan para penduduk Vrindavan, jadi mendekati tujuan beliau semua merasakan kebahagiaan rohani yang sama dan kemudian terwujud seperti itu juga. This Jagannath form of Krishna is a very high form of ecstatic love. Jadi wujud Sri Jagannath adalah wujud Sri Krishna dalam kebahagiaan rohani yang tertinggi. So it is Krishna feeling separation from Radha. Ini adalah Sri Krishna yang merasakan kerinduan, merasakan perpisahan dari Srimati Radharani. Dan ketika Sri Chaitanya ke Jagannath Puri, beliau dengan perasaan dari Srimati Radharani, sehingga beliau merasakan kerinduan yang dirasakan oleh Srimati Radharani kepada Sri Krishna. So you have there in Jagannath Puri when Lord Chaitanya was there and Jagannath there, you have both Krishna's feeling of separation from Radha and Radha's feeling separation from Krishna, both together. Jadi ketika Sri Chaitanya berada di Jagannath Puri, bertemulah rasa kerinduan atau rasa perpisahan yang dirasakan oleh Srimati Radharani yang dirasakan oleh sujudnya Mahaprabhu dan juga rasa kerinduan, rasa perpisahan yang dirasakan oleh Sri Krishna yang dirasakan oleh Sri Jagannath itu bertemu di sana di Sri Jagannath Puri. And then of course during this period also Lord Chaitanya takes the devotees and he cleanses the Gundicha temple. Jadi pada masa ini pula Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajak semua para penyembah pergi ke Kuil Gundicha untuk bersama-sama membersihkan Kuil Gundicha. Jadi Sri Jagannath ketika Ratha Yatra beliau pergi ke Kuil Gundicha. Gundicha represents Vrindavan and Lord Chaitanya being in the mood of Radha is like Radha bringing Krishna back to Vrindavan. Jadi Gundicha itu adalah Vrindavan dan Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam mood beliau sebagai Srimati Radharani, beliau ingin mengajak Sri Krishna kembali ke Vrindavan. So of course the form of Lord Jagannath is not so well known in India, mainly in Orissa and maybe Bengal, but in other parts he is not so well known. Wujud Sri Jagannath tidak begitu dikenal luas, bahkan di India mungkin paling dikenal di Orissa dan di Bengal, tapi tidak begitu dikenal di tempat lainnya. Like in Bali,
No one knows Jagannath. Seperti halnya di Bali, tidak ada yang mengenal Sri Jagannath. But even in other parts of India, they know Lord Rama, they know Krishna, they know Lord Narayan Vishnu, they know Devas, they know Lord Shiva. Not so much they don't know Jagannath. Seperti halnya bahkan di India, mereka mengenal wujud Sri Krishna, Sri Rama, Sri Vishnu, Narayana, wujud para dewa, tetapi mereka tidak begitu mengenal Sri Jagannath. So we have special mercy that we can know Lord, who is Lord Jagannath, Balaram, Subhadraji, in the deity form of Jagannath. And we also know Lord Chaitanya. Lord Chaitanya is less known than even Jagannath. Dan kita mendapatkan karunia khusus sehingga mengenal Sri Jagannath, dan juga kita mengenal Sri Chaitanya Mahaprabhu, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu lebih tidak dikenal lagi dibandingkan Sri Jagannath, karena beliau adalah chana avatar atau inkarnasi yang tersembunyi. Someone would say, you are the Supreme Lord Vishnu, you are the, he would, Lord Chaitanya would hold his, no, I am not. Jadi ketika ada yang menyapa atau memanggil kepada Sri Chaitanya sebagai Anda adalah Sri Narayana sendiri yang adalah Sri Vishnu, beliau segera menutup telinga beliau. Oh tidak. By the special mercy of Lord Chaitanya, Lord Jagannath, all the acharyas, Srila Prabhupada, we can come to the highest knowing, at least knowing about the highest position of the level. Jadi atas karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, para acharya, atas karunia Srila Prabhupada, kita paling tidak sampai kepada mengetahui tentang rasa kebahagiaan rohani yang tertinggi. Jadi seperti tadi disebutkan bahwa Shimayapundam disebut sebagai Audaryadham. Jadi ini adalah perwujudan rasa ulas asih, rasa berkarunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. It is very special because we are the conditioned souls of Kali Yuga. We are in the lowest position, but by the mercy of Lord Chaitanya, we can go from the lowest position of the conditioned soul of Kali Yuga to the highest position of Madhurya Ras and Vipralamba Ras. That is very, very special. Jadi ini adalah karunia yang begitu spesial karena asalnya sekitarnya Mahaprabhu, kita orang-orang terikat pada zaman Kali Yuga ini bisa mendapat kesempatan untuk diangkat dari kedudukan roh terikat pada zaman Kali Yuga hingga kepada level Madhurya Rasa, bahkan di Pralamba Rasa. The acharyas have explained that all the souls have originally their swarup siddhi, their original position in relation with the Supreme Lord. Para acharya menguraikan bahwa semua jiwa, semua roh memiliki swarupa, wujud swarupa atau wujud yang sejati dalam hubungannya dengan Sri Krishna. That can be in the dasyaras, in the sakyaras, so. Itu bisa dalam dasyarasa atau sakyarasa dan sebagainya. And when one is completely purified, one revives that swarupa. Jadi ketika seorang sepenuhnya disucikan, maka dia membangkitkan kembali swarupa siddhinya tersebut. Jadi kembali lagi kepada kedudukannya yang sejati. The acharyas explained by the mercy of Lord Chaitanya, if one follows very strictly the movement of Lord Chaitanya, even though one may have the rasa, dasya rasa, para acharya menguraikan bahwa atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu, jika seseorang berkedudukan pada dasya rasa, sakya rasa ataupun watsalya rasa, atas karunia Sri Chaitanya bisa diangkat hingga pada madhurya rasa. So we
know the story of the Jagannath King Imbruguna. We heard from one Brahmana about the beautiful deity of Nilamadri. Dan kisah tentang Arca Sri Jagannath. Jadi kita tahu seorang maharaja, yaitu Maharaja Indrajuna, mendengar tentang arca yang sangat tampan bernama Sri Nilamadawa. Jadi beliau mendengarnya dari seorang Brahmana, hanya saja Brahmana ini menceritakan kepada sang raja tanpa menceritakan di mana letaknya arca Sri Nilamadawa. Maharaja Indrajuna ingin mendapatkan darshan, ingin melihat arca Sri Nilamadawa. Dan beliau mengutus semua bawahan beliau, mengutus para penyembah untuk berkeliling ke semua arah untuk mencari di manakah arca Sri Nilamadawa. Tetapi semuanya kembali tanpa membawa hasil. Except one, Vidyapati didn't come back. Kecuali satu yang tidak kembali, yang bernama Vidyapati. Vidyapati belum juga kembali. Vidyapati went to one village, and there was one man there. His name was Vishwasi. Ya, dan Vidyapati dia pergi hingga sampai di suatu desa di mana di situ tinggal yang bernama Vishwasu. So he asked him, and you know the whereabouts of this Nilamadava? And he said, no. Ketika Vidyapati bertanya kepada Vishwasu, apakah Anda tahu di mana letaknya, di mana bersemayam arca Sri Nilamadava? So he stayed there and the guest in the house for some time. Vidyapati tinggal di rumah Vishwasu sebagai tamu untuk beberapa waktu. And after some time, actually, he ended up marrying the daughter. Dan setelah sekian lama, akhirnya menikahi putri dari Vishwasu. So then, but he noticed that Vishwasu, the Japanese noticed that Vishwasu was going out every night, and then coming back in the morning, and he was wondering where he was. Vidyapati melihat bahwa Vishwasu selalu pergi pada malam hari dan baru pulang itu pada pagi harinya. Jadi pertanyaannya, mana setiap hari, apa setiap malam hari? He asked his wife, jadi Vidyapati bertanya kepada istrinya yang adalah putri dari Vishwasu, kemanakah ayahnya pergi setiap malam. Tetapi istrinya tidak mau menjawab, oh tidak, saya tidak diizinkan untuk memberitahu. Jadi Vidyapati terus memaksa bertanya kepada istrinya, dan akhirnya istrinya menyampaikan bahwa ayahnya setiap malam pergi kepada Sri Nilamadawa. Vidyapati kemudian menyampaikan kepada Vishwasu, tapi Vishwasu kemudian menjadi marah. Menjadi marah terhadap putrinya. Tapi Vidyapati menenangkan ayah mertuanya. Mohon izinkan hamba darshan pada Sri Nilamadawa. Akhirnya Vishwasu setuju, tapi dengan syarat mengajak Vidyapati itu dengan matanya ditutup. Jadi Vidyapati setuju, tapi kemudian juga melakukan suatu rencana sehingga nantinya bisa menemukan jalannya dengan cara membawa biji sawi yang dicecerkan sepanjang perjalanan sehingga nantinya ada jejaknya. So then he had the darshan, he was very blissing the form of Lord Nilamadava. Jadi setelah mendapatkan darshan, beliau sangat merasakan kebahagiaan rohani. Of
because this pastor told him he cannot tell him. He was afraid that somebody would come there and he would, they would take the deed. Jadi Yosua kembali memperingatkan agar tidak menyampaikan tentang bilang pada kepada siapapun, karena Yosua khawatir begitu banyak yang akan datang dan akhirnya akan membawa pergi bilang pada. Tetapi Shilamadawa datang dalam mimpi dan menyampaikan bahwa sebenarnya aku ingin menerima pelayanan dari sang raja. So, jadi Yosua harus menerima keinginan dari Tuhan. So, Bijapati went back and informed King Indrajitha, and Indrajitha came with so many there to make him. Jadi Bijapati kemudian kembali kepada sang raja dan sang raja mengajak begitu banyak rombongan untuk darshan kepada Sri Kilamanawa. Tapi ketika sang raja sampai di sana, Archan Kilamanawa sudah hilang. Jadi sang raja menjadi marah dan mengatakan pasti Wishwasu ini yang sudah melarikan Sri Kilamanawa, sudah dibawa pergi. Sang raja memerintahkan agar Yosua ditangkap. Jadi Shilamadawa datang kepada sang raja dalam mimpinya mengatakan, oh tidak, bukan salahku Yosua, ini saya yang sedang melakukan suatu trik. Jadi lepaskanlah Yosua. Kau tidak akan melihatku dalam wujud ini. Kau akan bisa melihatku dalam wujud daru atau dalam wujud kayu. Jadi pergilah ke tepian pantai di Jagannath Puri dan akan ada satu bongkah kayu di sana pada waktu yang tertentu. Now, I read some interesting story about that log. Dan Maharaj membaca kisah yang menarik tentang batang kayu ini. Jadi dalam sebuah purana dinyatakan bahwa ketika Sri Krishna kembali lagi ke Nirohani, beliau meninggalkan satu badan beliau di sini. Dan dalam wujud asli beliau yang spiritual, beliau pulang kembali ke dunia rohani. When Arjuna came there, he didn't want to remain. He put Krishna's body in the ocean at Dwarka. Jadi ketika Arjuna sampai di sana, beliau tidak ingin mengkremasikan badan yang ditinggalkan oleh Sri Krishna itu dan dibawa oleh Arjuna di ke Dwarka. Jadi dikisahkan bahwa badan Sri Krishna itu kemudian menjadi keras seperti batang kayu. Jadi kita belum tahu pasti pada periode yang mana kejadian ini. Sepertinya sebelum dari periode Sri Krishna yang sekarang, karena Sri Jagannath itu sudah lebih jauh lagi. Karena Sri Krishna beliau datang berulang kali, beliau melaksanakan hal yang sama. So that log floated from the Dwarka, which is on the west, high on the west. And it floated all the way down to the tip, Kanyakumari tip, went round and came back up the east coast, and it was that log that came to the tip. Jadi dikatakan bahwa badan Krishna yang jadi batang kayu itu
itu hanyut dari Dwaraka. Jadi kalau kita berkesempatan ke Dwaraka, itulah tempat yang sangat indah. Jadi dari pantai Dwaraka itu, warna kayu itu hanyut ke selatan sampai di ujung selatan di Kanyakumari, kemudian lanjut hanyut lagi ke atas, lagi ke utara hingga ke pantai Kenyaran Puri, dan itulah batang kayu tersebut. Would Nilamana have told in Vindukna that you look for a certain type of log and have all auspicious marks on Shudashana Chandra, got so many marks on that log, and it will look like this color, like that. He gave description, you look for this log. Jadi Sri Nilamadawa menyampaikan kepada Maharaja Indrajumna agar mencari batang kayu dengan ciri-ciri tertentu, dengan berbagai tanda-tanda seperti ada Sudarsana Chakra, Agada, dan sebagainya, dengan warna tertentu dan sebagainya. So they were waiting, and the time they jadi Sang Raja menantikan, dan akhirnya pada saatnya batang kayu itu muncul mengembang. Dan diperintahkanlah beberapa orang untuk mengangkat batang kayu itu, tapi tidak ada yang bisa mengangkatnya. So many men he brought there, they still. So that night, when King Indrajumna thought he was very unhappy, he thought I must have committed offense, now we can't even lift the log. Jadi setelah tidak berhasil, Sang Raja menjadi sangat sedih, dan malam harinya jadi Sang Raja bersedih berpikir bahwa tidak ada yang bisa mengangkat batang kayu itu. He was going to do fasting, and he thought maybe I should just fast to the death. Dan beliau kemudian memutuskan sebaiknya saya berpuasa hingga ajal, hingga ajal menjemput. Then the Lord came to him and drew him again. Dan kemudian Tuhan muncul lagi dalam mimpi Sang Raja. Do not worry, bring my Vishvasu and bring golden chariot and bring big kirtan. Jadi Tuhan menyampaikan dalam mimpi Sang Raja agar Sang Raja tidak khawatir, ajaklah, bawalah Vishvasu, dan juga siapkan suatu kereta emas, dan juga diiringi dengan kirtan yang besar. Jadi akhirnya batang kayu itu berhasil diangkat dan dipindahkan ke sebuah tempat yang telah disiapkan di Istana Sang Raja. Jadi arca bisa dipahat dari kayu ini. When the king brought some carvers, all their instruments broke. Jadi ketika Sang Raja memanggil beberapa tukang pahat, semua tukang pahat itu peralatannya patah, peralatannya rusak. Lagi Sang Raja merasa sedih dan berpuasa. Jadi kemudian ada seorang yang datang bernama Ananta Maharana. And some say he was the Lord himself, some say he was Jadi ada yang menguraikan bahwa Ananta Maharana adalah Tuhan Yang Maha Esa sendiri, ada pula yang menguraikan bahwa Ananta Maharana adalah Vishwakarma, arsitek surga, arsitek para dewa. And then he said, I will come, don't have any worry, don't disturb me, otherwise if you disturb then I will just disappear. Ananta Maharana menyampaikan, jangan khawatir, akulah yang akan memahat arca, tetapi syaratnya tidak boleh terganggu, begitu ada gangguan kau akan menghilang. Jadi kemudian sang pemahat mulai bekerja, tapi sudah beberapa waktu tidak terdengar lagi suara ada yang bekerja, dan mulailah ada
kekhawatiran. Kalau tidak salah, sang ratu yang mulai cemas dan kemudian membuka pintu dari tempat pekerjaannya sang pemahat. So then, of course, that Maharana, he just disappeared, and the deities appeared to be unfinished. But actually, that was jadi tentu saja setelah pintu dibuka, Anantha Maharana seperti telah menghilang dan Arca seperti nampak seolah belum selesai, tetapi sebenarnya itu memang wujud Sri Jagannath. So again the king was very unhappy. Oh, big offense again, fasting. Jadi sang raja kembali bersedih. Oh, hamba telah melakukan kesalahan yang besar dan sang raja kembali berpuasa. Oh, Tuhan Yang Maha Esa sangat tidak puas pada diri hamba sehingga arca ini tidak selesai. Dan kembali Tuhan muncul dalam mimpi sang raja. Don't worry, this is my plan. Janganlah khawatir, ini memang rencanaku. Jadi pujalah aku dalam wujud ini. Dan jadi setanakanlah lingkihan di kuil. Jadi akhirnya dibangunlah kuil yang sangat megah dan banyak juga kisah terkait dengan pembangunan kuil ini. Very beautiful lila of Lord Jagannath Baladeva. Jadi ini adalah lila yang sangat indah dari Sri Jagannath Baladeva dan Subhadradev. Jadi Maharaja Indrajumna mempersiapkan arca ini untuk dimandikan pada saat Sanayatra, untuk kemudian disanakan. Jadi dikatakan bahwa Sanayatra ini bisa dikatakan sebagai hari ulang tahun ke Sri Jagannath, hari kemunculan ke Sri Jagannath. Jadi di mana-mana di seluruh dunia, di tempel-tempel ISKCON kita melaksanakan Sanayatra yatra ini, dan begitu pula berlangsung di Jagannath Puri. Jadi kita melaksanakan Sanayatra yatra dan kemudian juga Ratha yatra, semuanya begitu indah. When are they going to come?